biduri pada seluruh tubuhnya, teman. Fungsinya tentu saja untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Tapi tenang saja, teman. Duri-duri ini tidak beracun dan tidak berkait kok. Makanya, Sobat Otan ini jadi salah satu hewan favorit yang dijadikan hewan peliharaan. Gak percaya kalau duri-duri ini tidak tajam? Yuk kita buktikan! Kali ini, tim liputan Otan sudah menyiapkan sebuah balon. Apakah balon ini akan pecah ketika terkena duri landak ini? Hiat! Hiat! Sudah dipukul berkali-kali, tapi balon tidak pecah juga. Otan masih belum puas. Coba kita pukul ke bagian atas tubuhnya. Hiat! Tidak pecah juga. Kita coba menggunakan satu balon lagi deh. Wah, tidak pecah juga loh, teman. Dengan ini Otan nyatakan, landak mini memang aman dijadikan hewan peliharaan.